Wow, Felix. Ini yang gue bilang tadi sebelum reaction. Pasti Felix tuh si suara berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Ya what's up? Warskap, swadikap, apa kap? Sekalian semua para swadikers, semoga kalian nonton video gue sering sehatan, sering kenyamanan, dan selalu berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Jumat berkah. Ya, hari ini Stray Kids akhirnya comeback ya. Akhirnya. Dan gue kaget banget coy. Ini baru rilis ya, baru ya mungkin 2 jaman lah. 2 jaman, 3 jam. Dan pas gue mau reaction, udah trending 1 di Indonesia. Gila gak sih? Gue kaget banget tadi pas gue, hah beneran nih trending 1? Ternyata beneran trending 1 gue. Ya jadi kali ini Stray Kids comeback dengan MV terbarunya yaitu Case 143 atau Case 143 atau kasus ke-143. Yang dimana artinya ada kasus pertama, kedua, ketiga sampai ke-143. Apakah iya? Kok tiba-tiba udah Case 143 aja deh? Jadi ini maksudnya selama ini Stray Kids selain jadi idol, ini jadi detektif juga gitu, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Di sini yang pasti gue nggak sabar, penasaran. Ini pasti ini beneran bakal konsep kayak detektif gitu, kayak yang penyelidik kasus-kasus gitu. Dan gue yakin nih Felix nih bakal gila banget di sini, karena kalau konsep-konsep seperti itu Felix sih udah ibaratkan paling cocok gitu menurut gua. Ya jadi biar gak usah banyak cangcing-cangcul, langsung aja kita reaction Stray Kids Case 143. Tapi seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton reaction gua, klik dulu tombol subscribe, tombol berlangganan, tombol merah yang ada bawah untuk mensupport gua, tombol support channel ini supaya semakin berkembang dan supaya gua juga semakin semangat guys bikin video. Jadi buat kalian lagi nonton video gua sekarang, klik dulu tombol subscribe baru kalian lanjut nonton reactionnya. Oh ya, mungkin kalian banyak yang salah fokus ya. Ini ada album NCT 127, Illegal to Baddies, ada 2. Ini masih di seal dua-duanya tuh, belum gue buka sama sekali. Cuman emang ini bakal gue giveaway buat teman-teman online di Instagram. Jadi buat teman-teman yang ada di YouTube, jangan lupa untuk follow Instagram gue di KevinMKF. Linknya ada di description box juga. Ini gue random banget. Bener-bener gue nggak tahu juga gimana cara giveaway-nya. Yang pasti nanti random aja. Kalau emang random aja dadakan, kalau emang gue lagi mau kasih, ya gue kasih gitu. Pastiin kalian follow Instagram gue karena setiap bulannya insya Allah gue bakal giveaway 2 album setiap bulannya. Jadi bulan ini kita bakal kasih album NCT 2BDs, ini masih di seal dua-duanya. Jadi semoga beruntung. Buat kalian yang belum follow, langsung follow Instagram gue sekarang, oke? Okay? Let's go, kita reaction. 1, 2, 4. Apa nih? Ada bayangan. Boneka kah? Apa itu? Boneka kan? Wah, depannya udah horror nih. Kayak beneran kayak detektif-detektif gitu sih. Han, tatoan lu Han, gue baru tahu Han lu tatoan di sini. Oke, gue fokus lagi. Wah, Yunjin. Anjir kok. Oh, Changbin. Nongol dari belakang, tiba-tiba. Aduh, tumben nih Changbin nge-rapnya nggak marah-marah. Wih bentar wih, pelan-pelan, anjir nih Stray Kids apaan sih? Gue mau mencerna dulu nih, atau udah cepet banget nih nge-rapnya dari tadi nih. Bentar, oke. Gue sambil baca lirik ya guys. Wow, Bang Chan. Bang Chan, Bang Pin. Oh iya bener, polisi guys, detektif mereka. Bener-bener, jadi kayak menyelesaikan kasus gitu ya. Oh! Sengmin ya? Wih. Hah? Gimana maksudnya? Hyunjin nembak. IN tuh ya? Wow, Felix. Ini yang gue bilang tadi sebelum reaction. Pasti Felix tuh si suara berat nih. Wah anjir merinding gua. Felix lu berubah jadi konsep cheerful tapi tetap suaranya Felix. Oke, Lino 140.
Oh iya, 140 kan I love you. 143. Iya, setau gue 143 tuh I love you ya. Kasus I love you. Jadi mereka menyelesaikan kasus I love you. Seperti itu kah? Oke, Bang Chan. Oke, main piano. Oh, ternyata semuanya punya tato di leher, guys. Bang Chan juga punya. Ini dia jagoan gua. Kebetul cepet-cepet apa cepet. Kecom-com apa upgrade. I am. Ayo vokalnya. Wow. Oh, jadi dua konsep, guys. Ada konsep yang polisi yang detektifnya, ada yang konsep cheerful-nya ini nih yang kostum kayak gini. Wow, Hyun Jin. Why do I keep getting attracted? Langsung apa gue di rap-nya, guys? 4, 3, I love you! Wah, Felix serem banget. Oi, yeah. Apa tadi tulisannya? Where are these troublemakers? Found them. Oh iya, ya, kasusnya cari mereka. Mencari mereka sendiri gitu. Wah anjir, tapi ini pas di reve sih gahar sih. Typical Stray Kids. Ayo Felix pasti nih. Getting attracted. Why cannot explain this emotion? 4, 3, I love you. Di pause sama dia sendiri. Wah kaget gue di rewind. Getting attracted. Changbin. Kurang marah-marah cuman di MV ini. Bang Chan, let's go. Han, iya kayak, enggak sih cuman Han sama Bang Chan punya tato di leher tadi. Explain this emotion. 4, 3, I love you. Anjir, gue gak dikasih napas, gila. Wah. Case 143. Iya, 143 tuh I love you, bener. Oke, jadi bener ya, dia ada dua konsep. Satunya polisi gitu, karena mau menyelesaikan kasus case ke 143, yang dimana case I love you ini. Tapi menangkap si troublemaker yang mereka sendiri juga gitu. Mereka ada dua dunia nih, dua sisi nih. Satunya sebagai penyidik atau polisi, satunya sebagai yang troublemaker itu. Gila. Cuman di bagian rapnya, wah gila Felix. Gue jujur, gue gimana ya, gue suka banget sama typical rapnya Changbin dan Han ya guys. Gue suka banget. Tapi suaranya Felix nih, anjir sih dia. Dia ibaratin apa ya, bisa dibilang kalau di movie, di film, dia scene stealer sih. Kayak ibaratkan dua pemeran utamanya lagi heboh-hebohnya, tiba-tiba dia nongol kayak cuma beberapa detik, tapi sangat mencuri perhatian orang-orang. Nah itu Felix tuh, kayak scene stealer banget gitu dari suara vokalnya ya. Bagian rap partnya enak banget, kita langsung tahu. Gue langsung hafal gitu. Why do I keep getting attracted, man? I cannot explain this reaction. 1, 4, 3, I love you. Langsung hafal gue, guys. Oke, jadi seperti itu aja reaction Stray Kids Case 143. Kalau kalian suka sama reaction gue, jangan lupa kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video gue. Share video gue teman-teman kalian, share video gue di WhatsApp gue, kalian, grup sekolah kalian, grup kampus kalian, silahkan di-share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di KevinMKF. See you next video. Thank you, peace. Dadah.